Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Belajar masa kuno dengan masa kini. Dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia selama beberapa abad menyisakan banyak cerita bagi bangsa Indonesia. Di samping cerita yang menyedihkan imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tanah air juga memberikan beberapa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kamu mau tahu nggak apa saja dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap Indonesia di berbagai bidang? Sekarang kita bahas bersama-sama yuk, mari kita belajar. Dampak di bidang politik, disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Daendels dan Rafflesia kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain, A. Penerapan sistem indirect rule atau bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. B. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. C. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dampak di bidang ekonomi. Salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan. Eits, jangan merasa kalau Belanda itu baik karena membangun infrastruktur dan perekonomian kita. Tapi, satu hal yang perlu diingat adalah cara mereka memperlakukan rakyat kita. A. Adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. B. Diberlakukannya sistem sewa tanah karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. C. Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Dampak di bidang sosial budaya. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kota-kota masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah yang tertinggi. Disusul Asia Timur jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Penggunaan bahasa Belanda, di sisi lain, membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kantor yang berasal dari kata kantoor, dan koran yang berasal dari kata kran. Dampak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik terampil, tapi dihargai murah. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia.
bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Gimana teman-teman, ternyata cukup banyak ya dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun terkesan banyak yang negatif, tetapi keberadaan mereka memicu semangat kita untuk tetap maju di bidang-bidang tadi. Selalu semangat dan jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.